Setelah Santer dirumorkan atas kesehatannya yang menurun drastis dan dalam kondisi kritis usai serangan Israel terhadap Teheran dan sekitarnya, Imam Ayatullah Ali Khamenei muncul di depan publik rakyat Iran di dalam Masjid Agung Iran pada Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 menanggapi agresi Israel yang terjadi sehari sebelumnya. Khamenei mengatakan, mereka telah melakukan kejahatan dua malam yang lalu, itu adalah langkah yang salah, dan tentu mereka terus membesar-besarkan serangan, itu salah, tetapi meremehkannya juga salah. Kesalahan perhitungan rezim Zionis harus dihentikan. Mereka tidak tahu Iran, mereka tidak paham atas kekuatan, kemampuan, inisiatif, dan tekad rakyat Iran. Kita akan buat mereka paham. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.